kita baru saja sampai di hotel. Ini hotel tempat kita tinggal selama kita berada di kota Mekah. Jadi dari pintu masuk ini, menuju restoran. Ini nomor kita 436. Jadi ini toiletnya. Ini kamar kita selama kita di Mekah. Alhamdulillah. Kita di kamar di hotel ini. Saat ini kami meninggalkan hotel untuk tawaf ke haram. Dari kejauhan sudah tampak menara haram itu di sana. Saat ini kami sudah mulai masuk ke pelataran haram. Gedung baru. Jadi dulu nginapnya di sana di Millennium. Sekarang berada di. Sari kala kala bai nahana bai tata atawanu sari kala masuk di pintu 79 Masjidil Haram. Ini aku nginepnya di situ. Ya Allah, saya kembali di gerbangmu. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Ya, setelah sholat kita mau minum air zam-zam. Sekarang kita berkumpul setelah minum air zam-zam. Saat ini kita menuju ke Sa'i. Dari Safa ke Marwah. Sekarang kita menuju ke sana. Sekarang kita menuju. Ya. Billahi aliyul hamid. La ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah aliyul hamid.
adalah Bukit Shafa. Jadi ini di lantai 2, orang-orang yang mau pakai wheelchair tuh di sini. Ya. Ya. Setelah selesai rangkaian tawaf dan sa'i, terus kita sekarang menuju hotel dan keluar. Sekarang masih di dalam Masjidil Haram menuju keluar. Sekarang setelah selesai melaksanakan tawaf dan sa'i, kami ke Zamzam Tower. Suasananya seperti ini. Sekarang kita lagi makan malam di sini di P3. Sekarang kita lagi minum jus ini, nggak tahu jus apa yang campur. Jadi makan minumnya jus ini. Ini tepatnya pukul berapa ya sekarang? Jam 12.32 waktu Arab, waktu Mekah. Dan makannya ini. Sekarang kami mau pulang ke hotel dari makan malam di Zamzam. Kita tinggal di situ. Jadi jarak hotel kita sama haram ini. Ini haramnya tuh. Ini adalah subuh pertama aku selama di Mekah, karena kita baru aja nyampe kemarin malam. Jadi baru saja menyelesaikan sholat subuh perdana di kota Mekah. Jadi suasananya seperti ini teman-teman, beda sama di Madinah. Menuju ke dalam. Jadi aku ingin ke sana. Kabarnya laki-laki kalau mau ke sana harus memakai pakaian ihram agar bisa masuk sampai ke daerah Ka'bah. Jadi kalau memakai pakaian yang biasa itu tidak bisa. Rencananya aku mau ke Ka'bah, insya Allah. Saat ini lagi dekat dengan Ka'bah. Saat ini aku berada tepat di depan pintu Ka'bah, sebelah kiri, berusaha dekat dengan ini Hajar Aswad, karena sedikit lagi. خلي الحريم تدخل اكثر من كده.
Jadi saat ini aku berada benar-benar di pelataran Ka'bah, di mana orang-orang masih melakukan tawaf. Hari ini aku masuk ke Masjidil Haram di gedung yang baru. Yang ini kayaknya gedung yang baru di G114. Saking panasnya kayak apa ya, kayak berkabut gitu di luar. Sekarang gedung barunya tuh ini. Dulu sewaktu haji 2018 gedung ini baru dibuat. Tapi sekarang sudah jadi dan sudah bisa sholat di sini. Dari Masjidil Haram yang baru dibangun. Tadi aku sholatnya di tempat yang
baru ya, tapi yang sudah boleh disolatin yang towernya ini. Jadi aku sholat di dalam situ, tapi yang ini belum karena masih pembangunan. Jadi dari gedung, dari Masjidil Haram ini menuju hotel itu aku jalan aja ke sayap kanan masjid. Hotel yang aku tinggal itu di itu Enjum. Di sana itu. Jadi jalan kaki aja. Jalan kaki itu sekitar 2 menit atau 3 menit gitu kan, teman. Tapi sebenarnya sih enggak jauh. Karena cuacanya sangat panas. Panasnya full. Jadi terasa sih menyengat gitu. Lihatlah orang taksi ini ya menanyakan tentang kita mau naik apa enggak. Kayak itu gayanya. Harus berani. Itu teman-teman, ini dari sepertinya rombongan dari Indonesia juga. Kita di hotel yang sama. Jadi Masjidil Haram itu dari kejauhan, dari pelataran hotel itu penampakannya seperti ini, teman-teman. Jadi Enjum itu masuknya dari sini. Dari bawah. Terus belok ke sini. Jadi sekarang aku sudah masuk ke hotel. Jadi di lobinya penuh, teman-teman. Karena ada yang datang dan ada yang pulang, ada yang mau tawaf. Tapi di pojok hotel ini ada ini apa ini? Sekali ditanya rupanya ini Arabic coffee. Ini ada bunga di sini, bagus. Di sini ada jual kurma. Buy one get one free. Ini dalam hotel. Saat ini kami memasuki pelataran Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya. Nenek itu sama cucunya. Jadi saat ini sudah mulai ramai jemaah berdatangan. Hari ini kita masuk di itu yang ini. Nggak boleh masuk, masih boleh atau enggak nih? Itu orang-orang udah sholatnya di luar.
sekarang sudah penuh. Itu nenek sama Berkah. Nenek lagi didorong sama Berkah. Ini gate 88. Jaga orang-orang yang duduk di wheelchair ini. Alhamdulillah ya Allah. Dan kita sekarang mau ke Zonzam. Kamu kalau ini. Jadi ini suasana di mall Zamzam di saat setelah sholat Isya. Jadi manusianya berpindah ke sini. Ini di lantai dasarnya Zamzam Tower. Rame. Sekarang ini kita mau makan Burger King. Suasananya itu penuh padat merayap. Ini rame sekali sekarang. Aku mau beli KFC untuk nenek. Banyak. Jadi di sini ada KFC, ada Pizza Hut, ada F&N, dan ada McDonald's. Di sana ada Burger King. Saat ini banyak orang yang lagi umroh. Ini ada partai. Suasana di pelataran Masjidil Haram ini sangat-sangat penuh, padahal ini pukul 11 lewat. Besok pelatih ngantar laundry yang udah jadi sama lampu mati. Udah aduh. Cuma yang redup. Ini pemandangan subuh dari kamar hotel kami.
pagi ini mau sarapan di hari ketiga. Iya. Harus buat tiga yang rupa biar gampang. Ada mango juice, mineral water dan lemon juice. Sarapan kami hari ini ada mandu, bubur ayam, roti, nasi goreng, lemon juice. Aku di kota kami tinggal menu sarapan dan sarapan dulu kita lah. Baik, bapak-bapak, ada tamu di antara merah kedua. Tour melewati jalanan ini. Saat ini kami menuju Jabal Sur. Jabal Sur itu di sana. Jadi majemah kembali ke kita kembali ke bus dan lanjutkan perjalanan berikutnya. Di sana di atas bukit itu adalah Jabal Rahmah, teman-teman. Tapi bagi yang kuat sih silakan naik, tapi kalau yang enggak di pelatarannya juga udah oke. Jadi ramai sekali, beberapa rombongan dari berbagai daerah juga saat ini sedang berada di sini. Hei, mau ngambil ya? Di sinilah orang-orang pengen berdoa. Jadi sekarang melanjutkan ke kunjungan yang berikutnya. Kita ini anggota ada 4 lantai, di mana lantai itu tempat para jemaah untuk lempar jumrah. Di sini tempat kita mengambil mikot. Ini kayaknya tempat laki-laki. Oh iya, itu gambarnya tempat laki-laki. Di sini tempat perempuan sih. Nah, ini ada penjual. Saya ini ada lucu apa ya? Ini adalah hari ketiga aku di kota Mekah dan saat ini menuju Masjidil Haram untuk sholat Jumat. Seperti biasa aku jalan kaki menyusuri tepian jalanan jalan raya. Di sudut kanan ini ada sekelompok burung yang sedang diberi makan. Pintu 79 itu di sana. Jadi aku masih harus berjalan jauh. Bilang itu di sudut sana lagi. Jadi pintu 79 itu harus keluar dulu ke jalan, baru lewat ke gerbang yang satu lagi di sana.
jadi sedikit jauh. Jadi ada satu nikmat yang Allah sudah cabut dari aku. Tapi alhamdulillah, karena dulu aku cuma tinggal di sini, turun dan langsung masuk ke haram. Sekarang aku tinggal di ujung sana, jadi harus jalan sekitar 5 menit baru bisa masuk ke haram dan melintasi jalan raya. Tapi semuanya adalah hal yang harus disyukuri, alhamdulillah. Jadi orang-orang ini juga sepertinya menuju pintu saja sudah. Saat ini aku sendirian karena temanku sudah menunggu di sana. Oh, pintu 79 itu di sana. Jadi artinya dari sini masuk. Jadi kalau Jumat kita harus awal. Kalau enggak penuh dan pintu sudah ditutup, kita harus sholat di luar. Jadi itu pintu 79 di sana. Hampir saja udah nggak boleh masuk tadi. Tapi alhamdulillah kalau sendiri itu biasanya sedikit gampang. Kalau rombongan itu rada-rada ribet kalau udah mepet. Jadi bagi laki-laki yang mau sholat di dekat Ka'bah itu harus memakai ihram. Kalau enggak bisa masuk ke area Ka'bah. Jadi seperti itu. Kalau dulu 2018 masih bisa. Ini dia 79. Dan aku nggak tahu temanku menunggu di mana. Oke, 79. Masya Allah, ramai. Jadi harus buka sepatu dulu di sini. Sekarang aku tinggal ikut alur yang masih dibuka. Sepertinya alur ini yang masih dibuka, sementara yang ini udah dikepung. Jadi sudah dipasang barikade. Semoga bisa di pelantaran Ka'bah. Jadi di pintu 79 ini kita harus turun lagi untuk ke area Ka'bah. Oke, jadi turun di situ. Aku nggak tahu temanku sudah nunggu di mana karena yang terlalu ramai dan mau share location juga nggak bisa. Saat ini aku keluar berusaha ke areal luar agar bisa sholat di dekat Ka'bah. Tapi nggak tahu di mana ya. Masih panas. Cici di mana berada nih? Aku sedang mencari teman ku Cici, tapi kita nggak tahu di mana. Mana Cici? Jadi Ka'bah itu di sana, teman-teman. Jadi saat ini aku berada benar-benar di pelataran Ka'bah.
gimana orang-orang masih melakukan rawa. Aku sedang mencari Cici, tapi belum jumpa. Tapi kalau dilihat dari foto yang di-share-nya, itu sepertinya gedung itu berada di depan Cici. Artinya Cici berada di sekitaran sini. Ya Allah, pertemukan aku dengan Cici. Oh, berarti dia berada di sini. Jadi ini tempat aku dan Cici akan bertemu, yaitu di King Abdul Aziz Gate. Ternyata Cici itu di luar, jadi aku harus mengarahkan dia dari sini. King Abdul Aziz Gate, sementara itu Ka'bahnya. Jadi sekarang udah mulai penuh. Ya Allah, pertemukan aku dengan Cici di sini. Ini adalah hari ketiga kami berada di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi aku belum menemukan Cici juga. Ini aku udah keliling-keliling di Ka'bah tapi belum menemukan. Di sana King Abdul Aziz, King Fahad Gate. Aku coba cek di King Fahad Gate, mungkin Cici berada di sana. Hai, assalamualaikum, ini Cici orang yang aku cari-cari. Hayya 'alassalam. Hayya 'alassalam.
bubaran dan menunggu sholat jenazah. Karena sudah terlalu panas, jadi banyak yang beranjak dari tempat duduknya. Sholat baru aja usai dan sekarang kita mau ke air zam-zam. Saat ini kita berada di Allah ya Allah. Ini adalah hari ketiga dan aku berhasil mendekat ke Ka'bah bersama Cici. Ini adalah Kiji Ismail. Ya Allah. Saat ini orang-orang mendekat ke Ka'bah untuk menyentuh Ka'bah dengan nyapa. Ini suasana setelah sholat Jumat usai di pelataran Masjid Masjidil Haram. Sekarang mau pulang ke hotel setelah sholat zuhur. Jalan kaki seperti biasa. Ramainya di sana. Jadi ini adalah hari ketiga aku di Kota Mekah. Insya Allah ramai, ramai banget. Lihat tuh sayang tuh. Saat ini sudah masuk di pekarangan masjid. Masih itu suasana pembangunannya masih tersisa. Terus kabarnya di sudut sana itu ada di dalam sana ada pintu 100 yang sangat megah, tapi dibukanya kalau Ramadan, Jumatan, tapi gak ngerti yang mana. Ini bagus banget, Masya Allah. Megah sekali. Tapi kamarnya di sana lebih megah lagi. Ini gate 110. Saya pengen tahu yang gate 100 itu. Katanya megah banget. Jadi penasaran. Sekarang masih gate 110. Insya Allah.
Ya, gate itu dibuka. Ini gate 108. Wow, bagus sekali ya. Wow, ini sih biasa. Ini sekarang 104, 103. Kabarnya pintu serabut itu hanya dibuka hari Jumat. Tapi just mau cek aja, kali aja kebetulan lagi dibuka. Ini baru 101, artinya satunya lagi. Wah, wow, megahnya di dalam ini. Insya Allah. Inilah yang pintu 100 itu. Ini pintu 100 yang tertutup, dan ini sepertinya ada acara di sini karena sampai di sini aja nih udah batas ditutup. Ini di dalam Masjidil Haram pintu 100 yang begitu fenomenal itu, teman-teman. Tapi hari ini tidak dibuka karena dibukanya cuma hari Jumat, Ramadan, dan di event-event besar. Ini pintunya. Ini pintu 100 itu. Ternyata bisa masuk, teman-teman. Dikasih masuk, alhamdulillah. Tadinya aku cuma melihatnya dari kejauhan. Terus penjaganya itu memanggil, ternyata boleh nonton. Wow, sama juga bagus. Tadi aku sholatnya di sini, di seberang ini. Terus coba-coba aja sih jalan ke sini. Terus kabarnya sama penjaga di sana itu, pintu yang very spektakuler itu ya pintu 100, makanya aku penasaran, ternyata ditutup. Jadi ini spesial kayak ruangannya untuk big event. Jadi dalam Masjidil Haram ini terdapat ruangan spesial seperti ini. Jadi kalau orang umum itu di sini, teman-teman. Ini pagar, ini semuanya yang wheelchair. Jadi orang yang take care terhadap wheelchair itu, dia akan masuk juga ke sini gitu. Jadi harus look afternya siapa gitu, satu orang aja. Gitu, yang sana itu orang umum.
ini malam hari, malam ketiga. Jadi di situ ada ditunjuk kalau mau buka apa itu di sana. Kita sekarang mau cari makan malam. Sebenarnya di hotel ada sih, cuman mau coba-coba di luar. Jadi melewati lorong yang sempit tadi, keluarnya rame kayak gini. Rujak. Rujak apa ini? Tuh, ini ada polisi. Sesuai banget, tuh. Ada polisi. Hari kesiannya. Tuh, satu mereka tahu aja ya. Kok bunyi tak breakingnya? Gak tahu, gak ada. Siane, polisi katanya langsung kabur. Oh, ada itu punya lampu. Kita pakai tas aja jadinya. Iya. Kalau pakai gerobak lebih susah lari. Nih lihat nih. Ayo nasi basuh. Itu ada nasi basuh. Pentong. Oh, ini Indonesia yang jual nih. Tutup. Mereka lari karena polisi ada. Mana nih kita? Oh, ini dia lampunya kan dia. Jadi itu ada patroli, terus mereka langsung bubar yang jualan. Ya, saat ini polisi lagi razia orang penjual kaki lima di daerah sini, dan barangnya ada yang diambil, kasihan banget. Jadi yang jualan di sini banyak juga orang Indonesia. Terus jualannya murah-murah. Ternyata mereka belok sini. Jadi ini kayak wah, ternyata di sini banyak banget buat restoran. Ini restoran Malaysia, restoran. This is something you can believe. Ini sambalnya. Pagi ini kami meninggalkan hotel untuk tawaf wada. Ini Anti dan ini Nenek. Menuju ke Masjidil Haram dan meninggalkan hotel untuk tawaf wada. Ini adalah subuh keempat selama kami berada di kota Mekah. Kami sudah di pelataran masjid. Ini pintu 79 yang sering kami datangi kalau mau tawaf. Nek dadah nenek ya. Nenek. Belum mandi. Halo. Saat ini baru saja selesai sholat subuh dan kami akan lanjutkan ke Ka'bah untuk tawaf wada. Hari ini adalah hari terakhir.
Alhamdulillah hari ini kami sudah menyelesaikan megang itu wadah. Bu Haji kan punya itu ya. Assalamualaikum, Masya Allah, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita di Ka'bah Baitullah, di tahun yang akan datang dengan haji yang lebih besar. Gini panggil. Hati-hati lihat bawah ya, ada orang sholat. Amin. Amin. Sekarang kita akan menyediakan Masjidil Haram, melewati Pahat Gate. Ini hotel kita yang dekat dengan masjid. Ini pelataran hotel, tapi aku nggak ngerti itu apa. Sarang burung merpati. Itu apa? Iya, kayaknya itu sarang walet. Itu tower 1, sedangkan kami tower 2. Suasana di depan di pekarangan hotel di tower 1. Sekarang lagi makan siang. Ini ada tom yum. Jadi suasananya seperti ini kalau di lagi jam makan. Ini di sini ada beberapa tornado. Tempat kita beribadah pada kita semua, tawaf sa'i kita, sholat kita, doa kita di jabah Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Akan meninggalkan kota Mekah.